Arsenal disarankan merekrut winger asal Brasil, Rafinha. Pemain Leeds United itu diklaim cocok dengan gaya main Maryam London. Arsenal menargetkan sejumlah pemain guna memperkuat tim musim depan. The Gunners kabarnya sudah mendapatkan Fabio Vieira dari Porto seharga 34 juta pounds. Selain itu, Arsenal juga dikaitkan dengan transfer Gabriel Jesus dari Manchester City. The Citizen hanya mau melepas penyerang Brasil itu seharga 50 juta pound. Aktivitas transfer Arsenal pada musim panas ini tak lepas dari sorotan Jack Wilshere. Dia menyarankan mantan klubnya itu menggaet Rafinha dari Leeds United. Wilshere menilai Rafinha cukup oke selama 2 tahun berkompetisi di Premier League. Winger 24 tahun itu mencatatkan 17 gol dan 12 assist dari 65 pertandingan Liga Inggris. Rafinha diklaim ingin angkat kaki dari Leeds musim panas ini. Transfer Market menyebut pemain jebolan Vitória Guimarães itu punya nilai pasar sebesar 40 juta pound. Untuk seseorang yang baru berada di Inggris selama 2 tahun, dia punya banyak pengalaman, kata Wilshere kepada Talksport. Dia datang ke Inggris dan langsung klik. Dia berada dalam pertempuran degradasi tahun lalu, jadi dia tahu dia siap bertarung, sambungnya. Saya pikir dia bakal menjadi rekrutan yang bagus untuk Arsenal. Harganya jelas akan mahal. Akankah Arsenal akan mendatangkan Rafinha musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.